semuanya, kami akan menyampaikan beberapa adab atau tata cara WC. Saya akan mewawancarai salah satu atau beberapa siswa bagaimana caranya, langkah-langkahnya memasuki WC yang benar menurut ajaran Islam. Oke, bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan ketika masuk WC? Pertama adalah bagaimana doanya? Oke, kemudian yang kedua adalah tempat. Bagaimana doanya? Oke, itulah tata cara adat menurut agama Islam, agama kita. Mari kita laksanakan itu, saya yakin pasti mempunyai keberkahan dan kebaikan untuk kita semuanya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.